balah kejahatan dengan kejahatan. Walaupun orang kata ke dia, orang nak bunuh dia, orang buang pen gotu gani, tapi Nabi tak biasa balah. Tak ada biasa niat katanya nak dendam dan nak balah orang fai terungkam. Walakin ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru. Tapi Nabi ni adalah orang yang selalunya beri maaf, hati luah dan apa? Ampung sokmo. Beri maaf sokmo. Wala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam ayat 45 sampai 48 suratu Al-Ahzab, yang Allah Ta'ala panggil Nabi dan wayak kepadanya bahawa Allah menghantarkan Nabi ini sebagai saksi kepada umat, beri berita gembira dan beri amarah. Dan Nabi ini diutus sebagai pendakwah penyeru agama Allah untuk manusia memeluk Islam dengan izin Allah. Dan Nabi ini sebagai pembawa agama yang menyinari dan sebagai pelita lampu kepada sekalian manusia. Dan beri berita gembira lah kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan mendapat kelebihan yang sangat besar, iaitu syurga di akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala larang Nabi dan umat dia jangan taat, patuh, walak kepada orang-orang kafir, orang munafik, dan jangan hirau ataupun jangan memberi kepentingan kepada orang-orang kafir. Bahkan hendaklah setiap orang mukmin, nah, mula daripada Nabi sampai ke manusia yang terakhir sekali di atas muka dunia ni, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah sebagai Tuhan yang diserah semua urusan, dan Allah lah yang mengurus semua tiap-tiap perkara. Ni saya rekah ayat yang ada di dalam 45 sampai 48. Sebelum daripada kita nak masuk di dalam ayat seterusnya, iaitu ada di sini sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak sifat Nabi ni, akhlak Nabi, cara hidup Nabi lah. Tapi sebagai satu cebis, kita ambil daripada hadis yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad dari Atha bin Yasar. Dia berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, maka aku menyebut kepadanya. Ha, ni Atha rakyat. Katanya, tolong ceritalah kepada aku sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurah. Ha, dalam kitab Taurah, orang di zaman Nabi ni dia masih lagi duk boleh baca kitab Taurah yang sebagai apa, saki baki daripada kitab-kitab zaman dahulu. Maka Abdullah bin Amru pun dia katanya, ajal ya, wallahi inni la mausufun fit tawrati bi ba'd sifatihi fil Quran. Ya, demi Allah, sesungguhnya Nabi SAW disifatkan di dalam kitab Taurah seperti mana yang ada di dalam Al-Quran. Lalu itulah dia pun raya, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin. Saya terjemah sikit-sikit lah supaya kita boleh ambil semua isi yang ada di dalam hadis ni, perkataan ni. Wahai Nabi, sesungguhnya kami hantar ataupun latih engkau, hantar engkau kepada ummah ni sebagai saksi, beri berita gembira, beri amarah ataupun tegore, dan sebagai penolong, pembantu kepada orang-orang yang tidak pandai baca, tak pandai menulis. Anta abdi wa rasuli. Engkaulah hei Rasulullah, hei Nabi. Ini, nak ayat katanya dalam kitab Taurah ada tulis macam ni. Munglah hei Rasulullah, hei Nabi, hamba aku
dan Rasulku. Samaitukal mutawakkil. Aku namakan engkau orang yang banyak tawakal kepada Allah. Lasta bifazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaq. Mung tidak kasar, tidak gasir. Atau kalau Melayu-Melayu apa enggak? Tak kasar dan tak kerah dan tidak melahung suara di dalam mana-mana tempat, terutamanya di dalam pasar-pasar, dalam kedai dan sebagainya. Wala yadfa'u sayyi'ata bisayyi'ah. Dan Nabi ini tidak apa? Tidak balah kejahatan dengan kejahatan. Walaupun orang kata ke dia, orang nak bunuh dia, orang buang pen go tu gani, tapi Nabi tak biasa balah. Tak ada biasa niat katanya nak dendam dan nak balah orang fai terungkam. Walakin ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru. Tapi Nabi ni adalah orang yang selalunya beri maaf, hati luah dan apa? Ampung sokmo. Beri maaf sokmo. Wala yaqbiduhu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-auja. Dan Allah tidak akan ambil nyawa ataupun tidak mematikan Nabi sehingga terteguknya agama Islam ataupun terteguknya agama yang pada dahulunya duk belok, tapi Allah Taala membetulkan agama tu dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yaqulu la ilaha illallah, sehingga orang ramai boleh sebut belakangnya la ilaha illallah. Fayaftah biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Dengan sebab Nabi itulah duk berdakwah. Banding katanya Nabi dapat membukakan mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang katuk. Itulah akhlak Nabi seperti mana yang ada di dalam kitab Taurah. Hadis ni ada juga di dalam Sahih Al-Bukhari di dalam Kitabul Buyu'. Ini saya tak tengok, memang ada di dalam Musnad Imam Ahmad pun ada, dalam Sahih Al-Bukhari pun ada. Alhamdulillah. Lepas tu panjang lagi ni dalam tafsir ni rakyat hampir-hampir semuka. Yang gabah saya rakyat cerita je sikit ya, iaitunya Wahab bin Mundih bin Munbih. Rakyat katanya apa ni, cerita yang ada di dalam kitab Taurah sangat panjang hubungi dengan sifat Nabi SAW. Rakyat katanya Nabi ni juru baik, pemalu, kecek lemah lembut, royak gapo-gapo kepada orang-orang pratap cai. Dan semua kebaikan yang ada pada diri Nabi ni disebut sesa yang ada di dalam kitab Taurah pada zaman dahulu. Ha ni maknanya kalau sekiranya kitab Taurah dia ada lagi zaman-zaman sekarang ni yang apa ni tidak dipesong, tidak digleweng isi dia, maka macam ni lah isi kitab Taurah yang disebut hubungi dengan Nabi SAW. Panjang saya dah tengok, Allah panjang benar hubungi dengan ya, cara hidup Nabi. Lepas tu Allah Ta'ala firman akhir sekali, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'adhahum ay la tuti'ahum wa tasma' minhum fil ladhi yaqulunah. Janganlah kamu taat, hei Nabi, kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan biarkanlah mereka itu. Iaitunya jangan kamu taat, jangan kamu dengar perkara-perkara yang mereka itu duk kecek, duk kata, terutamanya hubungi dengan agama. Jangan sama sekali. Nah, wada' adahum, iaitunya hendaklah isfah wa tajawaz anhum. Maknanya tak saduk kira sangatlah dengar orang kafir hok pasal hidup nete agama dan sebagainya. Lepas tu hendaklah kamu bertawakal semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah lah sebagai pengurus mereka. Maknanya Allah Taala lah sebagai orang yang apa ni, Allah lah yang akan mengurus dan cara hubungi dengan orang-orang kafir nak jadi nasib pasal mana lagu mana, wallahu alam. Waktu serah kepada Allah. Mung nanti kerja ya, hei Nabi. Ha, gitulah. Kita pun ambil apa? Pendirian yang tegak
serupa dengan hak Nabi jalan, maka kita pun jalan macam itulah. Ini ayat yang ke 45 sampai 48. Mari hari ni masa ada lagi dah. Iaitunya satu ayat yang Allah Ta'ala panggil orang-orang yang beriman hubungnya dengan nikah. Ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. So ayat ni lah hari ni, sebab ayat lepas pada ni dia panjang dah hubungnya dengan isteri-isteri Nabi. Ayat yang ke-49 ni belum pada saya nak terjemuh. Saya tanya ni, buat soalan saja. Orang jatuh, orang tino menikah. Tak ada setubuh lagi. Tak ada setidur orang Melayu kita panggil. Tak ada setubuh, tak ada setidur lagi. Lepas tu berlakunya cerai. Kita buat soalan ni. Orang tino tu kena beredah tak? Gapo? Gitu kan? Maknanya orang tino tu kena beredah tiga kali cuci ke tak? Tahu kan? So, so saya buat soalan. Yang kedua, soalan juga. Orang jatuh dengan orang tino menikah. Tak ada setidur lagi. Orang jatuh tu pergi mati. Tak ada setubuh lagi. Pergi mati. Orang tino tu kena beredah tak? Nah, ni dua soalan. Jawab apa duduk di dalam ayat ni? Walaupun dalam ayat ni, mana tu hari ayat? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhinya. Maknanya, berlakunya cerai di antara jatuh dengan tino baru akak nikah, tak ada setidur lagi. Cerai dah. Lagu mana? Maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Kalau dengar lagu ni bahasa payah-payah faham. Bahasa mudah-mudahnya, orang tino saat ni bila dia menikah dah tak ada setidur lagi dengan tok lelaki dia, tak ada jimat, tak ada gapo. Walaupun tepuh-tepuh tu tak apalah. Hak noknya iaitu nya jimat. Tak ada jimat lagi. Maka orang tino tu saat ni tak ada kena beredah. Nak menikah dengan orang lain esok selalu pun boleh lalu dah. Nah tu jawab apa dia? Nah tu hak tu ya ya kira pasal hukum fiqh pula. Duit belanja tu lagu mana? Duit belanja tu kena hantar balik setengah. Sebab orang tino ni apabila dia di akad nikah, maknanya duit tu time-time boleh kepada dia. Kalau sekiranya tok lelaki dia jimuk pak, boleh kepada dia time-time. Tapi kalau sekiranya dia tak ada jimuk lagi dengan tok lelaki, maka dalam hukum fiqh lah, dia kena bayar klik semula kepada tok lelaki dia, bekas tok lelaki tu setengah. Ini bahasa ada di dalam kitab fiqh. Hanya hubungnya dengan harga apa? Harga duit belanja, harga tu gani gani. Apa lagu mana nak kira? Ini ulama saya ambil kelang-kelang dah, iaitunya orang pehok orang tino tu kena bayar klik. Maknanya kena wik klik kepada bekas tok lelaki tu. Sebab tak ada setubuh, tak ada gapo lagi. Kalau nak ambil dia semua, memang hak ni menjadi satu kezalime kepada pehok lelaki. Habis situ tak? Oleh itu berilah mutaah. Ha ni dalam apa? Dalam Quran ni famatti'uhunna. Maka hendaklah pihak orang jatuh ni berilah mutaah, pemberian sagu hati kepada mereka. Maknanya walaupun akad nikah dah tak ada setubuh lagi, duit belanja tu kena bui kepada pihak perempuan setengah. Ni ambil hak pasal yang tengah-tengah dah, pendapat hak tengah-tengah. Dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Maknanya bercerai dah. Boleh jadilah ada satu-satu perkara
tekah akad nikah pagi tadi tu duk berasa katanya molek. Duk berasa katanya eh orang tina ni munasabah dah ni. Tiba-tiba bawa lepas pada akad nikah. Nah, duk tengah-tengah makan nasi ke orang mari ramai tempat majlis nikah, orang mari bisik di telinga orang jatuh. Eh, mengambil apa orang tina ni? Tak berjuruh ga tu, tak berjuruh ga ni. Orang jatuh pun berasa tak puas hati. Ni saya buat reng nak jadi gambar itu. Nak jadi gambar katanya orang jatuh bakpo boleh jadi cerai bini dia padahal baru akad nikah, tak ada setidur lagi. Maka dia tidur. Apa ni? Maka dia cerai. Ha tu. Macam mana? Orang tino tu tak ada kena beredah dah. Ha tu jawab pair dia. Tapi soalan yang kedua yang saya tanya saat ni, orang jatuh dengan orang tino menikah hari ni, tak ada setidur lagi, tak ada setubuh. Jatuh lagi mati. Maka orang tino kena beredahnya 4 bulan 10 hari. Dia tak ada kira katanya jimuk kau tak jimuk. Asal kau mati tok laki, maka balik orang tino kena beredah. Gitu. Apatah lagi masalah ni banyak yang berkaitan kalau sekiranya dia jimuk dah, duit belanja macam mana, ataupun dia duduk dah berasa tak puas hati selepas daripada tu timbul masalah. Nah, siapa kau berlaku ke apa, fasah dan sebagainya. Hak ni banyak dalam hukum hubungnya dengan rumah tangga. Kata, tapi kita ambil seayat saat ni tak? Nota kaki 141 dalam pimpinan Ar-Rahman ni. Dalam ayat ini ditegaskan bahawa isteri yang diceraikan sebelum disentuh, maknanya sebelum disetubuhi, tidak diwajibkan beredah. Itu jawab pair dia mudah-mudah tak? Dan hendaklah diberi sagu hati menurut yang sepatutnya serta dilepaskan cara, dengan cara yang baik. Itu sagu hati maknanya apa? Duit belanja saat ni. Nak wis tengah pun tak apa ataupun nak wis sikit pun tak apa. Saya misal katanya dia belanja hari ni dah 100 ribu. Tapi balik orang jatuh, dia cerah. Walaupun dia nak wis 10 ribu ke 5 ribu ke misal saja tu. Pun hak dia. Ikut. Tak si duit. Tak si kau jatuh. Ha tu hak dia. Hak dia. Ha kenapa? Gitu. Ha ni masalah, ni masalah panjang berhubungnya dengan rumah tangga. Nah. Ha gitulah. Jadi nak ayat katanya ayat pandak tapi dia sakut dengan ayat-ayat lain terutamanya di dalam suratul Baqarah. Yang Allah Taala cerita panjang hubungnya dengan orang-orang tino yang dicerai macam mana kalau sekiranya dia disetubuhi dah, tidak disetubuhi, tok laki mati, tok laki hilang. Siapa kau setengah-setengah ayat hubungnya dengan tok laki hilang. Tak tahu tak gimana. Inilah ulama mai duk tulis dalam kitab katanya takdir saja ni tak. Duk jadi laki bini molek-molek tak ada balah, tak ada gapo. Latih-latih hari tu sehari tok laki dia bawa kereta gi pak tak klik. Cari rata lama mana tu. Tak temu. Balik orang tino ni, balik bini ni, tak ada harap dah katanya tok lelaki yang nak klik. Setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai ke setengah-setengah mazhab, toknya katanya 4 tahun. Takde, saya tak saja je. Takde katanya 4 tahun ni hilang, tak tahu gimana. Balik tino ni, tak kau nak sabar dah weh. Kawin ada berasa, boleh berlaki lagi. Maka orang tino tu pergi berlaki. Pergi berlaki orang lain, tiba-tiba duduk tak lama, abang dia Hasan nak klik. Assalamualaikum. Klik depan rumah. Bini dia bunyi wei. Bunyi suara sepuang abang mak. Buka pintu, ah. Abang mak klik. Siap. Pahlawan agak mana? Hak nu bekas, hak tu tok laki dulu, hak ni tok laki baru. Ha tu ada setengah-setengah pendapat ulama katanya. Ada belakang, ada setahun pun ada. Ada 4 tahun pun ada. Raya katanya kalau sekiranya tok laki tu hilang tak tahu gimana lah. Berita-berita pun tak tahu katanya dia mati ke, dia hidup ke, dia hijau ataupun tekah dia tubik pada umur dulu tu dia mengaju ke gimana. Tapi kalau sekiranya 4 tahun dah dia tak klik, maka halal dah bagi bini dia ni pergi berlaki baru. Ha, tu gitu. Ni, ha, ni lebih moleknya
we ada lah tanda air, maknanya lakhan katanya tok laki dia hilang. Lagi ceng kuam tak apa ataupun pergi majlis dia tulis katanya hak ni sudah pun hilang tak tahu gimana. Apa tu balik tok laki pun jangan salah bini. Tok laki hak asal ni. Orang no demo tak saya kawin ke gano gi belaki. Kawin ni duk ada. Ha bini pun dia boleh ah katanya dah habis lari ataupun habis hilang tak tahu tak gimana hidup ke mati. Ini banyaklah masalah yang berhubungnya dengan masa pun habis dah. InsyaAllah kita akan pergi lagi berhubungnya dengan ayat yang ke-50. Isteri-isteri Nabi. Kalau kita buat soalan, apa boleh Nabi bini lebih pada pak? Ini jawab apa duduk di Suratul Ahzab ayat yang ke-50. Barulah kita gambar lalu katanya, oh, Nabi jadi contoh kepada umat. Tapi apa boleh Nabi bini lebih pada pak, tapi umat dia hanya diberi pak orang ya. Tak boleh lebih pada tu. InsyaAllah kita akan duduk di dalam ayat-ayat ni lagi berhubungnya dengan rumah tangga. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.